能够更棒。 Selamat malam, salam sejahtera, dan bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon untuk... Pembukaan Firman Tuhan sehingga kita boleh diberkati oleh Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa umat Tuhan, hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan Firman Tuhan lewat live streaming video internet YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Mari kita segera memperhatikan Firman, penggembalaan untuk ibadah, pendalaman Alkitab, dan yang disertai dengan perjamuan suci, Rut Fasal yang kedua, ayat yang ke-14, ketika sudah waktu malam. Saya ulangi, ketika sudah waktu makan, berkatalah boas kepadanya... ...datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini... ...lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu... ...dan boas mengunjukkan berti gandum kepadanya... ...makanlah rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Puji Tuhan, setelah tiba waktu makan... Boas memberi roti kepada Rut untuk dimakan. Setelah tiba waktu makan, Boas memberi roti kepada Rut untuk dimakan. Lalu makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Lalu makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Amin. Boas rohani itu adalah itu gambaran dari pribadi dari Tuhan Yesus Kristus sang penebus dialah kepala gereja mempelai pria sorga Boas Rohani menunjuk kepada pribadi dari Tuhan Yesus Kristus sang Penebus. Dialah kepala gereja mempelai pria sorga. Di dalam Perjanjian Baru Yesus pernah memberi roti kepada orang banyak, lalu mereka makan sampai kenyang bahkan ada sisanya. Yesus melakukan itu sebanyak dua kali, yakni yang pertama Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. 5.000 orang laki-laki. Dengan lima roti dan dua ikan, mereka semua makan sampai kenyang. Bahkan masih ada sisanya, dua belas bakul penuh potongan-potongan roti. Amin. Yang kedua, Yesus memberi makan empat ribu orang laki-laki dengan tujuh roti dan beberapa ikan. Sisa mereka semua makan sampai kenyang, bahkan sisa tujuh kak Tujuh bakul penuh potongan-potongan roti tersebut, pendeknya, rut makan sampai kenyang, kemudian ada sisanya. Demikian juga dengan lima roti untuk lima ribu orang laki-laki, dan sisa dua belas bakul berarti satu bakul untuk satu murid. Amin. Bahkan tujuh roti untuk empat ribu orang laki-laki, sisa tujuh bakul penuh potongan-potongan roti tersebut. Pertanyaannya, pertanyaannya setelah makan kenyang, mengapa ada sisanya? Pertanyaannya, setelah makan dan kenyang, mengapa masih ada sisanya? Kalau kita bandingkan dengan Samuel, tidak ada satu pun dari firmannya itu dibiarkannya gugur. Kalau kita bandingkan dengan Samuel, tidak ada satu pun dari firmannya, dari firman Tuhan itu dibiarkan oleh Tuhan gugur. Mari, 1 Samuel 3 ayat 19. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 19 demikian firman Tuhan. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satu pun dari firmannya itu yang dibiarkannya gugur. Puji Tuhan. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Puji Tuhan. Mengapa demikian? Sebab tidak ada satu pun dari firman Tuhan itu dibiarkan oleh Tuhan kukur. Puji Tuhan. Jadi firman Allah yang hidup itu hidup di dalam hidup Samuel. Dengan lain kata Samuel hidup dan menghidupi firman Allah yang dia dengar dan ia terima dari Tuhan. Amin Saudaraku. Biarlah kehidupan rohani kita bertambah besar bertumbuh dan semakin bertambah besar supaya Tuhan dan supaya tu, nyata penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Amin. Soreku. Matius 16 ayat 9 sampai 10. Matius pasal 16 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Matius 14 maksud saya, 15 maksud saya. Matius Matius Matthew 14 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Matius 14 Ya, jadi saudara Matius 16 ya maksud saya Matius 16 ayat 9 sampai dengan ayat 10 Puji Tuhan Belum juga kamu mengerti Tidak kamu ingat lagi akan lima roti untuk lima ribu orang itu Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian Ayat 10 Ataupun akan tujuh roti untuk empat ribu orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Peristiwa lima roti untuk lima ribu orang, mereka semua makan sampai kenyang, namun masih sisa dua belas bakul. Demikian juga peristiwa tujuh roti untuk empat ribu orang, mereka semua makan sampai kenyang, namun masih sisa tujuh bakul potongan-potongan roti tersebut. Puji Tuhan, tujuannya. Supaya murid-murid mengerti dan senantiasa mengingat, puji Tuhan, tujuannya adalah supaya murid-murid mengerti dan senantiasa mengingat peristiwa lima roti dan peristiwa eh, lima roti dan dua ikan untuk lima ribu orang, dan peristiwa tujuh roti untuk empat ribu orang sisa tujuh bakul potongan roti, tujuh bakul penuh potongan-potongan roti tersebut. Amin suraku, puji Tuhan. Jadi saudara tadi, eh uh, Ruth makan roti sampai kenyang, namun masih ada sisanya. Puji Tuhan, haleluya. Amin suraku. Kemudian, kalau kita perhatikan dalam Injil Matius, pertanyaannya tadi, mengapa masih ada, mengapa ada sisanya? Sebab kalau kita bandingkan dengan pribadi Samuel, tidak satu pun dari firman Tuhan itu dibiarkan gugur. Amin suruhku. Amen. Puji Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan dalam Injil Matius 16 ayat 9 sampai 10, ternyata peristiwa lima roti, dua ikan untuk lima, lima ribu orang laki-laki, tidak termasuk tidak termasuk perempuan-perempuan eh, dan anak-anak, mereka semua makan sampai kenyang namun masih sisa banyak masih sisa 12 bakul penuh roti potongan-potongan roti tersebut berarti satu bakul untuk satu murid. Kemudian juga peristiwa tujuh roti dan beberapa ikan untuk empat ribu orang, untuk empat ribu orang laki-laki, tidak termasuk perempuan-perempuan dan Anak-anak mereka semua makan sampai kenyang, namun masih ada sisa tujuh bakul penuh potongan-potongan roti itu. Puji Tuhan, pertanyaannya: mengapa masih ada sisanya? Mereka su sudah makan sampai kenyang, namun mengapa masih ada sisanya? Kalau kita perhatikan dalam Injil Matius, kita bisa melihat jawabannya di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 9 sampai 10 ternyata peristiwa 5 roti sisa 12 bakul serta peristiwa 7 roti sisa tujuh bakul tujuannya adalah supaya murid-murid itu mengerti dan senantiasa mengingat peristiwa itu. Amin suraku. Supaya murid-murid mengerti dan mengingat peristiwa itu. Mereka tidak boleh lupa kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara tidak sedikit orang Kristen mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Bahkan secara bahkan segera dengan sengaja segera melupakan apa yang pernah ia dengar. Amin suraiku. Jadi persis seperti murid-murid. Jadi peristiwa lima roti dan peristiwa tujuh roti supaya tujuannya adalah supaya murid-murid mengerti dan senantiasa mengingat peristiwa itu. Amin suraku. Itu sebabnya saya katakan tidak sedikit orang Kristen setelah mendengar firman mendengar firman tetapi tidak mengerti. Bahkan segera saja melupakan apa yang pernah ia dengar. Puji Tuhan. Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21 demikian firman Tuhan Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah, dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu puji Tuhan langkah-langkah pasti untuk memperoleh keselamatan jiwa, terlebih dahulu membuang segala sesuatu yang kotor dan segala sesuatu kejahatan yang begitu banyak itu. Amin. Haleluya! Puji Tuhan. Kemudian, selanjutnya terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati kita masing-masing. Kemudian atau selanjutnya terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati kita masing-masing. Jadi apa yang sudah pernah tertanam di dalam hati, terimalah itu dengan lemah lembut. Jangan dengan terpaksa. Sebab firman itu berkuasa menyelamatkan hidup kita masing-masing. Amin, Saudaraku. Ayat 22 sampai dengan ayat 24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Puji Tuhan saudara mendengar firman tetapi tidak melakukannya seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin namun baru saja ia mendengar namun baru saja ia memandang dirinya ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya pendeknya kalau hanya mendengar firman pendeknya kalau hanya sekedar Kristen pengamat bukan hanya menjadi bukan menjadi pelaku firman maka orang semacam ini mudah melupakan kekayaan kasih karunia dan mudah melupakan pengampunan dan kemurahan Tuhan lupa juga dengan kasih dan setia Tuhan mendengar tapi melupakan itulah Kristen hanya Kristen pengamat Kristen pengamat itu hanya dengar firman tapi segera lupa. Amin Saudaraku. Kalau hanya sekedar Kristen pengamat perhatikan Saudaraku, mudah menjadi eh, bukan menjadi pelaku, maka orang semacam ini mudah melupakan kekayaan kasih karunia dan mudah melupakan pengampunan dan kemurahan Tuhan, lupa juga dengan kasih dan setia Tuhan. Dapat dipahami Saudaraku. Uji Tuhan Ayat 25 Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna Yaitu hukum yang memerdekakan orang Dan ia bertekun di dalamnya Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya Tetapi sungguh-sungguh melakukannya Ia akan berbahagia oleh perbuatannya Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya Tetapi sungguh-sungguh melakukannya Ia akan berbahagia oleh perbuatannya itu puji Tuhan. Mengapa demikian? Karena firman itu sempurna dan memberi kemerdekaan atau kelepasan terhadap dosa. Amin. Jadi kita dapat jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa makanan yang sisa itu saudaraku bertujuan supaya kita senantiasa mendengar firman Tuhan dan selalu ingat untuk melakukannya. Jadi mendengar bukan untuk melupakannya. Amin suruhku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Keluaran 29 ayat 24. Keluaran 29 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun. Dan ke atas telapak tangan anak-anaknya. Dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukkan di hadapan... Tuhan. Tiga ketul roti yang tidak beragi ditaruh di atas telapak tangan Harun dan anak-anaknya. Artinya seorang hamba Tuhan harus berpegang teguh kepada pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Puji Tuhan. Kemudian keluaran 29 ayat 25. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mesbah yaitu di atas korban bakaran sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan kemudian surah tiga ketur roti tersebut diambil dari tangan mereka lalu dibakar di atas mezbah korban bakaran artinya di tengah-tengah ibadah dan pelayanan itu seorang hamba Tuhan harus mempunyai firman Allah yang benar dan murni Puji Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Atau korban ingat-ingatan. Puji Tuhan. Tidak tidak untuk dilupakan. Demi itulah dan itu merupakan sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan. Mendengar bukan mendengar dan melakukannya itu merupakan korban persembahan itu merupakan korban api-apian bagi Tuhan atau korban persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Amin Saudaraku. Puji Tuhan. Jadi Saudara mendengar firman bukan untuk melupakannya tetapi mendengar firman harus melakukannya. Kita harus mendengar, kita harus mengingat firman Tuhan harus melakukan firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita masing-masing dan itu merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Mendengar dan dan tidak melupakan, mendengar dan tidak melupakan firman atau mengingat firman yang dia dengar itu merupakan korban api-apian bagi Tuhan. Atau korban ingat-ingatan bagi Tuhan. Dan kalau kita dengar firman, kita ingat fir, kita mendengar dan mengingat, mengingat firman Tuhan yang kita dengar itu, itu merupakan korban persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi, saudara, kita sangat mengerti dengan jelas bahwa Rut makan. Roti sampai kenyang bahkan masih ada sisanya puji Tuhan. Jadi Boas memberi roti kepada Rut lalu memakan roti itu sampai kenyang. Boas rohani itu menggam, itu adalah, itu itu menuju kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus kepala gereja mempelai pria surga dan Yesus dalam Perjanjian Baru Yesus pernah melakukannya sebanyak dua kali. Yang pertama, lima roti untuk lima ribu orang laki-laki. Mereka semua makan sampai kenyang, bahkan sisa dua belas bakul. Berarti satu bakul untuk satu murid. Yang kedua, Yesus memberi makan empat ribu orang dengan tujuh roti dan beberapa ikan. Mereka semua makan sampai kenyang, bahkan masih ada sisa tujuh bakul potongan roti, tujuh bakul penuh potongan-potongan roti. Amin, suraku Tujuannya, suraku supaya murid-murid ini mengerti dan mereka jangan segera dan mere supaya murid-murid mengerti dan mereka eh, mengerti dan senantiasa mengingat peristiwa lima roti dan mengingat peristiwa empat roti eh tujuh roti untuk empat ribu orang laki-laki. Amin suruhku. Maka di dalam di dalam suratan Yakobus kalau kita mendengar dan melupakan firman itu sama seperti seumpama seseorang yang sedang mengamati wajahnya, mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tetapi ia, se ia segera pergi, atau ia segera lupa. Amin, saudaraku. Tetapi yang Tuhan mau, kita harus segera mendengar firman dan melakukannya, bukan untuk melupakannya. Biarlah kita mendengar, biarlah kita melakukan firman Tuhan yang pernah tertanam di dalam hati kita masing-masing. Jadi, apa yang pernah tertanam jangan dilupakan, tetapi harus dilakukan. Dan itu merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Amin. Jadi korban ingat-ingatan itu merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Korban api-apian atau korban ingat-ingatan itu merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Dan itu dan itu saya sudah sampaikan dalam beberapa minggu berturut-turut. Puji Tuhan, dan saya sengaja kembali menyampaikan hal itu supaya kita terus mengingat apa yang firman Tuhan yang pernah tertanam di dalam hati kita masing-masing. Jadi, mendengar untuk melakukannya, bukan mendengar untuk melupakannya. Puji Tuhan, nah. Kita kembali membaca Matius. Kita akan membaca Injil Matius 14 ayat 14. Injil Matius 14 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Pembacaan dimulai dari ayat 13 sampai 14. Yesus memberi makan 5000 orang. Ayat 13 setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka ayat 14 ketika Yesus mendarat ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit Puji Tuhan, saudara. Yesus ternyata Yesus memberi makan lima ribu orang oleh karena belas kasihan kepada mereka. Yesus memberi makan lima ribu orang dengan lima roti dua ikan. Mereka semua makan sampai kenyang, itu karena belas kasihan Tuhan kepada mereka, disertai. Atau sekaligus menyembuhkan mereka yang sakit. Puji Tuhan, sekaligus menyembuhkan mereka yang sakit. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian, syarat untuk makan lima roti dua ikan adalah mereka semua duduk di atas rumput yang hijau. Ini berbicara tentang penggembalaan. Yesus adalah Tuhan adalah gembala yang baik. Sesuai dengan Mazmur Daud. Selanjutnya Daud berkata, takkan kekurangan aku. Puji Tuhan. Mengapa demikian? Sebab Ia membaringkan sebab sebagai gembala yang baik, Ia membaringkan domba-domba di atas rumput yang hijau. Puji Tuhan. Kemudian Menuntun domba-domba di air yang tenang. Puji Tuhan, Amin suaraku. Haleluya. Rumput hijau itu berbicara tentang penggembalaan. Air yang tenang itu menunjuk kepada tuntunan Roh El Kudus. Puji Tuhan. Kemudian Injil Matius 15 ayat 32. Injil Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah tiga hari mereka mengikuti Aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Yesus memberi makan empat ribu orang dengan tujuh roti dan beberapa ikan. Dan mereka makan sampai kenyang, bahkan sisa tujuh bakul penuh potongan-potongan roti tersebut itu juga Yesus lakukan. Karena itu juga dilakukan karena belas kasihan Yesus kepada mereka. Puji Tuhan, itu juga dilakukan oleh karena belas kasihan Tuhan kepada mereka. Selanjutnya, Yesus tidak mau menyuruh mereka pulang ke rumah masing-masing. Dalam keadaan lapar, selanjutnya Yesus tidak mengizinkan mereka pulang ke rumah masing-masing. Dalam keadaan lapar, mengapa nanti mereka pingsan di jalan? Nanti mereka pingsan di jalan, pingsan sama dengan tidak mati, tidak hidup sama dengan lupa diri. Pingsan sama dengan tidak mati, tetapi tidak hidup sama dengan lupa diri. Amin. Banyak orang Kristen lupa diri, akibatnya menjadi sombong. Haleluya! Hal-hal yang tidak boleh dilupakan, satu panjang umur, kesehatan itu adalah karena belas kasihan Tuhan kepada kita. Kemudian, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk mendapat upah, kesempatan untuk... Menikmati kemurahan Tuhan, kesempatan untuk beribadah dan melayani Tuhan itu juga merupakan belas kasihan Tuhan atau kemurahan hati Tuhan kepada kita. Jangan dilupakan, amin. Ya, pendeknya, untuk semua hal-hal yang telah kita terima dari Tuhan, tidak boleh dilupakan, amin. Puji Tuhan, tidak boleh dilupakan. Haleluya. Kemudian syarat untuk menikmati tujuh roti dan beberapa ikan. Mereka semua duduk di tanah. Artinya merendahkan diri serendah-rendahnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali membaca Rut pasal yang kedua ayat yang ke-14. Rut pasal 2 ayat yang ke-14 Demikian firman Tuhan Ketika sudah waktu makan berkatalah boas kepadanya Datanglah kemari makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu dan boas mengunjukkan bertigandum kepadanya Makanlah rut sampai kenyang bahkan ada sisanya puji Tuhan. Jadi di sini kita perhatikan, Rut tidak hanya makan roti dan kenyang, tetapi Rut harus memperhatikan perkataan dari Boas, yakni dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Puji Tuhan. Demikian juga Yesus tidak hanya memberi makan lima ribu orang dan sisa 12 bakul serta memberi makan 4000 orang dan sisa 7 bakul namun juga masuk dalam pengalaman berikutnya puji Tuhan sebelum kita melihat pengalaman berikutnya cuka sama dengan cairan yang asam rasanya cuka tadi celupkanlah celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini cuka sama dengan cairan asam yang asam rasanya. Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal 19 Injil Yohanes 19 ayat 29 sampai dengan ayat 30. Demikian firman Tuhan. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop atau bunga karang, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan, pendeknya Yesus meminum anggur asam itu pendeknya Yesus meminum anggur asam. Puji Tuhan. Haleluya. Meminum anggur asam itu. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat anggur asam. Yesaya 5 sampai sejauh ini bisa diikuti? Amen. Ya. Semoga kita semua kita semua dapat memahami berita firman yang saya sampaikan malam ini sekalipun dalam keterbatasan saya di dalam hal menyampaikan tapi sejauh ini bisa dipahami Amen. puji Tuhan jadi pengalaman Ruth tadi bukan hanya makan roti sampai kenyang sisa dan masih sisa banyak tetapi pengalaman berikutnya ialah dan celupkanlah suapmu itu ke dalam cuka ini itu juga pengalaman, pengalaman berikutnya, juga akan dialami oleh Yesus setelah memberi makan lima roti kepada lima ribu orang laki-laki, juga memberi tujuh roti kepada empat ribu orang laki-laki. Puji Tuhan! Di dalam Injil Tuhan sembilan belas tadi, kita sudah melihat Yesus meminum anggur asam itu. Apa anggur asam? Yesaya lima ayat 1 sampai ayat 2 Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur puji Tuhan di lereng bukit yang subur puji Tuhan Mengapa disebut bukit lereng yang subur Ayat berikutnya Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara juga di tengah, mendirikan sebuah menara juga di tengah-tengahnya, dan menggali lobang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya, supaya kebun itu menghasilkan buah-buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Puji Tuhan, anggur. Ya. Kemudian loncat ayat 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Anggur asam menunjuk dua hal yakni satu kelaliman sama dengan kejahatan. Dua, keonaran sama dengan huru-hara atau kegemparan. Ya, keonaran sama dengan huru-hara berarti membuat kegemparan, membuat suasana menjadi gaduh. Itu keonaran. Amin, Saudaraku. Sekarang ini keonaran sekarang ini keonaran terjadi di mana-mana. Kalau kita perhatikan, kalau kita menonton televisi, keonaran terjadi di mana-mana. Dan keadaan dunia ini sudah tidak mulai light, sudah mulai tidak sudah mulai mengarah kepada penghancuran demi penghancuran. Ketenangan sudah mulai terambil dari atas muka bumi ini, damai sudah mulai terambil dari atas bumi ini. Keonaran-keonaran sudah mulai terlihat di mana-mana, dan kita harus peka melihat itu semua Apa yang terjadi ini bukanlah suatu kebetulan Tetapi itu merupakan bagian-bagian dari rencana Allah yang besar Amin suratum Puji Tuhan Baik Jadi anggur asam Itulah kelaliman sama dengan kejahatan. Dua keonaran sama dengan huru hara sama dengan kegemparan puji Tuhan tentang kelaliman kelaliman sama dengan kejahatan bertolak belakang dengan keadilan tadi begitu ya amin ya coba saya baca enam aku akan mem Ayat 7, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Jadi tentang kelaliman ini, kelaliman sama dengan kejahatan bertolak belakang dengan keadilan. Puji Tuhan. Matius Matius 23. Matius 23. Ayat 23-24 Celakalah kamu, hai ahli-ahli taur Taurat dan orang-orang Farisi Hai kamu orang-orang munafik Sebab persepuluhan dari selasi Ada semanis dan jintan kamu bayar Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Hai, kamu pemimpin-pemimpin buta! Nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Di sini kita melihat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka itu mempersembahkan persepuluhan, tetapi... Yang terpenting dalam hukum Taurat, mereka abaikan, yakni keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Pendeknya, ahli-ahli Taurat dan orang perisi mengabaikan keadilan. Puji Tuhan, amin. Suraku. Mereka mengabaikan keadilan, praktek mengabaikan keadilan nyamuk mereka tapiskan dari dalam minuman mereka, tetapi unta yang ada di dalamnya mereka telan. Ini praktek mengabaikan keadilan. Nyamuk mereka tapiskan dari dalam minuman, tetapi unta yang ada di dalamnya mereka telan. Jadi saudaraku, ketidakadilan dan kejahatan yang besar adalah kepuasan bagi orang ahli-ahli Taurat dan orang orang Farisi. Kesimpulannya, ketidakadilan dan kejahatan yang besar itu adalah kepuasan bagi mereka. Nyamuk mereka tapis dari minuman, bagian luar dari minuman tetapi unta mereka telan, yang di unta di dalamnya mereka telan. Berarti ketidakadilan dan kejahatan yang besar adalah kepuasan bagi mereka. Amin, Saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi disebut juga dengan satu orang-orang munafik. Dua pemimpin pemimpin Buta, puji Tuhan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi disebut juga dengan orang-orang munafik dan pemimpin-pemimpin buta. Munafik artinya di luar dan di dalam tidak sama. Contohnya, mulut memuliakan Tuhan tetapi hatinya jauh dari Tuhan, sama dengan mempersembahkan tubuh jasmani di tengah ibadah. Tetapi manusia batinia tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Ini sama dengan ibadah Taurat atau ibadah lahiria. Mereka mengapa mengapa demikian? Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berpegang teguh kepada adat istiadat nenek, mo, nenek moyang mereka, sehingga mereka mengesampingkan Firman Tuhan, yaitu keadilan Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang pemimpin buta. Buta sama dengan tidak dapat melihat sama dengan gelap. Buta sama dengan tidak dapat melihat sama dengan gelap. Puji Tuhan. Matius 6 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata adalah pelita tubuh. Jadi jika mata baik, mata kita baik, teranglah seluruh tubuh. Sebaliknya, ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Puji Tuhan. Kemudian kalimat berikutnya, jika matamu jahat, gelaplah seluruh Tubuhmu, kesimpulannya, kejahatan membawa seseorang berada di dalam kegelapan yang paling gelap. Puji Tuhan, saudara saya sebetulnya ingin melanjutkan apa yang sudah saya persiapkan di dalam catatan ini, tetapi saya merasa bahwa... Saya merasa bahwa di minggu yang akan datang saya akan kembali untuk menyampaikannya supaya saya bisa menyampaikannya lebih tenang, lebih fokus. Ya. Saya berupaya untuk berusaha untuk membuat diri saya tenang tetap tetapi apa yang sudah saya apa yang sudah saya apa yang sudah saya persiapkan dalam catatan saya itu tidak mungkin saya sampaikan, tidak mungkin bisa saya sampaikan sampai selesai. Puji Tuhan. Jadi intinya penambahan dari pengalaman Rut adalah seperti apa yang disampaikan oleh Boas kepada Rut yaitu dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Boas itu Yesus, Tuhan Yesus Kristus kepala gereja mempelai pria surga. Sesudah memberi makan lima roti, sesudah memberi makan lima ribu orang dan empat ribu orang juga Mas, Yesus masuk dalam pengalaman berikutnya, yaitu meminum anggur asam. Apa itu anggur asam? Itulah keonaran dan kelaliman. Itu yang ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Jadi bukan hanya untuk melaku, mendengar dan melakukan firman. Bukan hanya untuk mendengar dan melakukan. Tetapi juga harus menjadi mau menanggung segala keonaran dan kelaliman orang lain. Amin, Saudaraku. Puji Tuhan, itu maksudnya. Tetapi dalam kesempatan ini tidak bisa saya terangkan dengan sempurna. Mungkin di minggu yang akan datang, jika Tuhan izinkan, kita akan mendapat kemurahan dari Tuhan. Saya berharap kita tidak akan melewatkan kemurahan berikutnya. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, soal makan. Rut makan sampai kenyang bahkan ada sisa maka tentu Tuhan juga akan memberkati kita dalam pengalaman Rut berikutnya soal celupkanlah suapmu di dalam cuka ini kiranya Tuhan memberkati kita dalam perkara berikutnya amin amin suraku tetapi intinya di sini adalah Mari kita belajar untuk menanggung bukan hanya makan dan kenyang, kemudian ada sisanya. Artinya dengar firman jangan lupa ingat. Amin saudaraku. Tetapi juga harus mau menerima kekurangan-kekurangan orang lain. Menanggung keonaran dan kelaliman. Kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Saya berdoa untuk saudara, dan saudara mendoakan saya. Kita juga berdoa untuk diri kita masing-masing, supaya Tuhan memberi kemampuan di dalam hal mencelupkan suap yang kita terima dari Tuhan ke dalam cuka itu. Mau menerima kekurangan-kekurangan orang lain, memang bagi daging itu sakit, tidak enak. Tapi harus jadi tidak berhenti, hanya sebatas makan dan kenyang sisa, do, sisa banyak, tapi juga harus mencelupkan suap ke dalam cuka asam anggur. Asam kita memang membutuhkan, merindukan supaya orang berbuat baik, benar, hidup suci, hidup kudus, supaya ada damai sejahtera, tetapi... Apa yang kita harapkan itu belum tentu bisa kita belum tentu itu bisa terjadi. Nah, oleh sebab itu kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kekuatan, kemampuan untuk mampu menanggung kekurangan-kekurangan terhadap sesama kita, orang yang di sekitar kita. Kiranya itu terjadi nyata dalam setiap Hidup ibadah pelayan dalam nikah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita masing-masing. Amin.